Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar para pankers Lauren dan Alicia Rininta? Di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin. Bertemu lagi di channel kesayangan kalian semua, yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar kisah Chris Lauren dan Alicia Rininta, yang dimana Chris Lauren blak-blakan sosok paling berarti baginya, yang ternyata bukan Natalie Jane. Namun, sebelumnya kita masuk ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputaran kisah Chris Lauren dan Alicia Rininta. Dan usahakan ya guys tonton videonya sampai selesai, tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita semua nantinya. Chris Lauren, bintang sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda ANTV, saat ini tengah menjadi perbincangan hangat warganet. Pasalnya, mantan Amanda Manopo ini dikabarkan sedang menjalin hubungan asmara dengan Natalie Jane. Rumor tersebut pun bermula saat Chris Lauren memposting foto Natalie Jane di laman instastory pribadinya. Banyak penggemar yang menebak bahwa jika Chris Lauren tengah jadian dengan bintang sinetron Naluri Hati tersebut. Namun kali ini, kabar beredar Chris Lauren ungkap sosok Natalie Jane bukanlah sosok yang spesial bagi dirinya dibanding dengan sosok ini. Menjadi orang yang paling berarti bagi Chris Lauren. Siapakah sosok tersebut? Penggemar kebersamaan Natalie Jane dan Chris Lauren nampaknya tidak perlu risau, karena sosok yang disebut paling berharga bagi Chris Lauren adalah ibundanya yang pastinya sangat berharga. Hal ini ia sampaikan saat dirinya ditanya oleh awak media pada beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut pun terlihat Chris Lauren bahwa jika dirinya Chris Lauren dan Natalie Jane belum ada hubungan spesial di antara mereka. Chris Lauren juga menyebutkan bahwa hubungan asmara dirinya ia tak mau mempublikasikan ke publik. Nah guys, kita sebagai fans yang bijak, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik soal hubungan asmara Chris Lauren. Semoga apa yang menjadi pilihan hatinya idola kita sebagai kekasih hidupnya. Kita doakan semoga bahagia sampai maut memisahkan mereka berdua, amin. Yang terpenting, kita doakan karir serta dukung support karya idola kita, Chris Lauren dan Alicia Rininta. Semoga sukses selalu dan diberikan kelancaran dalam usahanya masing-masing. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang artikel yang saya sampaikan ini? Tulis ulasan Anda di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja informasi yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saksikan video terbaru dari channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar hubungan kisah Chris Lauren dan Alicia Rininta. Saya dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.